I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd cope, but do you know? Sumpah, tapi ini emang benar sebagus itu. Aku juga nyetok sleeping masknya, tapi udah menipis. Kalian harus lihat ini teksturnya. Kalian wajib banget scroll ke bawah video by BDK, karena ini tuh bagus banget buat jerawat. Jangan khawatir yang umurnya masih 13 tahun tapi punya kulit beruntusan, berjerawat, dan super sensitif. Kalian gak perlu ribet pakai skincare berlapis karena aku nemuin basic skincare yang udah 2-in-1. Dia bisa jadi moisturizer sekaligus sleeping mask yang kandungannya bagus banget untuk kulit berjerawat, kusam, bahkan suka muncul beruntusan. Karena mengandung green tea, sentral asiatica, aloe vera, dan arbutin. Yaps, bener banget ini produknya Dior Skin dan aku udah cup kedua. Ini dia rekomendasi Clay Mask, harganya cuma 4.000-an aja. Iya, semurah itu. Mereka juga punya 4 varian. Ada yang untuk melembabkan, untuk jerawat, anti-aging, ataupun inflamasi. Hari ini aku mau pakein pacar aku yang varian Jeju Volcanic with Centella. Dia tuh bagus untuk mengatasi jerawat. Jujur nih, super cantik banget untuk maskernya. Dan ini dia untuk afternya. Tenang aja, mereka udah berbepom ya guys. Oh hai glamour lovers, jadi buat glowing jelly-nya udah ready stock, kamu bisa langsung check out di etalase ya guys. Ini kandungannya tuh ada sakura extract, centella, aloe vera, dan juga honey. Harganya bener-bener murah banget, ini bisa dipakai sebagai sleeping mask biar glowing. Kukira kau brown sugar boba, ternyata kau sabun. Kira kau rumahnya, kau cuma aku sendiri. Dari duduk seorang so fluffy. Eh?